Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nick Suryani Mkat Rahman. Dan jika awal minggu ini negara kecoh dengan satu isu yang dikatakan begitu dekat dengan orang-orang Melayu, di mana satu falsama telah dibuat di Mahkamah Persekutuan oleh seorang peguam yang cukup sensasi, yang dikatakan telah memfailkan satu saman bersabit dengan sekolah vernakula yang dikatakan bertentangan dengan perlembagaan negara. Dan di studio kita hari ini, kita cukup rasa begitu teruja dapat bertemu dengan Tuan punya diri sendiri, ya. Yeah. Mungkin saya terus saja perkenalkan dengan Encik Muhammad Khairul Azam, yeah, bin Abdul Aziz, lebih dikenali sebagai Bus Azam, eh. Yeah, mungkin daripada mana datangnya kata Bus Azam tu, kan? Kalau sebut nama Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz, memang tak kenal lah. Bila sebut Bus Azam, nah, memang ramai yang kenal. Yeah, sebenarnya Buzi Azam, dan nama itulah nama saya di Facebook. Okay. So page Facebook saya, dan nama tu adalah nama gelaran panggilan lah kawan-kawan sejak di sekolah menengah dulu. So sampailah sekarang. Okay, daripada awal yang saya kenal Encik Azam lah, memang selalunya bawa kes-kes yang kata sensasi. Dan jika minggu lalu, minggu-minggu ini, awal minggu ini, Tuan Azam sendiri ada memfailkan satu notis, satu saman berkenaan dengan sekolah vernakula yang kata bertentangan dengan perlembagaan. Apa yang mungkin kita boleh perjelaskan dalam bahasa mudah, Tuan? Baiklah. Apa yang saya failkan di Mahkamah Persekutuan tempoh hari adalah satu notis usul di bawah perkara 4-4 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Okay. Apa dia notis usul di bawah perkara 4-4 ini? Perkara 4-4 ini adalah apabila kita nak mencabar sama ada parlimen ada kuasa atau tak ada kuasa buat undang-undang. Okey. Kalau itu adalah angle yang cabaran yang kita nak bawa ke mahkamah, maka hanya satu tempat sahaja yang boleh membicarakan keadaan ini, iaitu yang boleh memutuskan sama ada parlimen ada kuasa ataupun tidak, tempat itu adalah Mahkamah Persekutuan. Bukan mahkamah tinggi, bukan mahkamah session, bukan mahkamah rayuan, straight to federal court. Terus ke Mahkamah Persekutuan. Dan untuk kita bawa ke Mahkamah Persekutuan itu pun, dia ada dua peringkat sebenarnya. Dua layer. Okey. Layer yang pertama, kita kena dapatkan kebenaran hakim dulu. Kebenaran hakim. Okay. Kebenaran ni maksudnya, kalau bahasa perumpamaannya, kita nak ketuk pintu dulu, boleh tak saya masuk? Kan, cuba kurang macam itulah. Okay. Kan? Right. Perumpamaan ni, ketuk dulu pintu, Tuan Hakim boleh tak saya masuk? Okay. Kalau hakim tu kata, kenapa kamu nak masuk? Okeylah. Masuklah. Maka peringkat keduanya adalah peringkat masuk dan duduk elok-elok atas atas sofa lah, kan. So itu dia dua peringkat dia. Satu peringkat nak masuk, kebenaran nak masuk, okay. Dan peringkat kedua adalah lepas dah masuk tu baru nak bersembang apa-apa benda. So itu adalah dua peringkat di Mahkamah Persekutuan. So apa yang berlaku minggu lepas itu adalah saya memohon kebenaran untuk masuklah lebih kurang. Okay. Saya memohon kebenaran daripada Hakim Mahkamah Persekutuan berdasarkan kepada hujah-hujah kami, kenapa kami nak masuk dan berhujah di hadapan mahkamah di peringkat kedua nanti. So mahkamah dia mendengarlah ke semua pihak hujah kami, kenapa kami nak masuk, dan mahkamah juga mendengar hujah daripada pihak peguam persekutuan, hujah bantahannya lah. Peguam pejabat peguam negara, mereka membantahlah. Tak patut masuk ni jalan tak betul, sepatutnya kena pergi, macam-macam lah argument dia. So bertukar-tukar hujahan hampir 3 jam juga hari itu. Kerana ada pihak-pihak lain juga dibenarkan oleh hakim untuk berhujah pada hari berkenaan. Okey.
Maka selepas itu hakim menetapkan tarikh yang lainlah untuk membuat keputusan. So keputusannya telah pun dibuat oleh hakim pada 11 hari bulan November tempoh hari, iaitu hakim menyatakan bahawa kebenaran tidak diberikan. Pintu tidak boleh dibuka untuk kamu masuk dan untuk dibincangkan selanjutnya. Untuk dibincangkan selanjutnya, kamu sepatutnya hal-hal yang kamu nak usulkan ini sepatutnya pergi ke mahkamah tinggi, bukan di mahkamah persekutuan. Itu saja. Okay. Dia punya analogi dia, kan? So saya pun okey, terima kasih Ya Arif Hakim, kami minta maaf, kami menyusahkan hakim, paksa mendengar kami punya niat datang ni, kan. Jadi kalau itu kata Tuan Hakim, maka kami dengan rendah diri kami mengundurkan diri dan kami akan bawa perkara yang kami nak bawa ini ke mahkamah tinggi seperti mana yang undang-undang kita jugalah. Sebab isu ni dia ada dua. Satu di bawah 4-4 itu di mahkamah persekutuan. Okey. Tetapi kalau kita nak mulakan di mahkamah tinggi, dia di bawah perkara 4-1 perlembagaan. 4-1 perlembagaan. Nak tanya soalan pun nak kena fikir, tengok kamu dulu. Ya, ya, ya. Memang isu ni kompleks sebab saya sendiri pun di universiti dulu setahun belajar benda ni. Jadi kalau nak pergi ke mahkamah tinggi, dia di bawah 4-1. Okey. Macam saya cakap tadi, kalau 4-4 yang kita nak cabar tu, kita cabar parlimen tak ada kuasa. Ingat ya, dia punya keyword dia adalah kalau kita nak cabar parlimen tak ada kuasa. Sebab masa tu kami mencabar section 17 dan section 28 Akta Pendidikan. Okay. Parlimen tak ada kuasa nak gubal dua section ni. Pada hujahan kami lah, angle hujahan kami. Kami kata mahkamah tak ada kuasa nak gubal dua section ini. Okey, apa dia dua section ni cakap? Section 17 dia memberikan kuasa, okey, Akta Pendidikan ni, Section 17 Akta Pendidikan 1996 memberikan kuasa kepada Menteri Pendidikan untuk mengecualikan penggunaan bahasa kebangsaan untuk maksud rasmi sebuah-sebuah sekolah. Dia untuk mengecualikan penggunaan bahasa kebangsaan untuk sebuah sekolah. Dan yang keduanya, Seksyen 28 memberikan kuasa kepada menteri menubuhkan sekolah jenis kebangsaan. Okey. So pada kami, hujahan kami, dua kuasa menteri ini yang termaktub di dalam Seksyen 17 dan Seksyen 28 Akta Pendidikan ini, ini bukan kuasa parlimen untuk memberikan kuasa itu kepada menteri. Okay. Sebab ini berkaitan dengan bahasa pengantar utama. Sebab di bawah Perlembagaan Persekutuan, bahasa pengantar utama ini adalah kuasa, yang pertama, kuasa parlimen untuk menentukannya. Okay. Ya, kuasa parlimen sendiri, bukannya kuasa seorang menteri. Kemudian yang kedua, kuasa parlimen itu sendiri subjek tertakluk kepada two-third majority dan perkenan daripada Majlis Raja-Raja kalau dia nak buat apa-apa perubahan. Di bawah perkara 152 Perlembagaan, bagi maksud rasmi, for official purpose of a public authority, untuk satu badan awam, maka compulsory menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. That's terkandung dalam perkara 1521A Perlembagaan. So kalau misal kata tiba-tiba parlimen memberikan kuasa kepada menteri untuk melakukan sesuatu yang not in line dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, so pada kami, at the first place, parlimen tak ada kuasa untuk memberikan kuasa itu kepada menteri. Okay. So berdasarkan kepada frasa yang itulah kami challenge, berdasarkan perkara 4-4, at the first place
The parliament tak ada kuasa itu. Tak ada kuasa itu untuk buat. So di Mahkamah Persekutuan selepas dah berhujah kedua-dua pihak untuk tahu sama ada parlimen ada kuasa itu ataupun tidak, mahkamah memutuskan bahawa kita kena refer kepada jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Federal List and State List, Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Dan dalam item 13 di dalam jadual ke-9 itu jelas ditulis di situ, menubuhkan sekolah memang kuasa apa federal. Jadi mahkamah kata anything yang berkaitan dengan sekolah maka is di bawah bidang kuasa apa federal untuk buat undang-undang itu. So yalah, kami argue jugalah, kami kata ya Arif, ini bukan semata-mata menubuhkan sekolah, ini berkaitan dengan apa bahasa pengantar sebuah agensi, sebuah sekolah kerajaan. So hakim dia dia sebab nak baca perlembagaan ni pun dia ada dua cara, sama ada nak baca secara strict ataupun nak baca secara meluas, wide interpretation, strict interpretation or wide interpretation. So apa kelihatan mahkamah menggunakan wide interpretation. Wide interpretation ni maksudnya sekolah tu termasuklah bahasanya kan, bahasa pengantarnya. So okay, walaupun mungkin kami berlainan pandangan, tapi mahkamah dah memutuskan sebegitu, kami hormatlah kan. So tapi itu di bawah 4-4. So mahkamah kata oh, disebabkan mahkamah berpendapat parlimen ada kuasa untuk buat seksyen 17 dan 28 ini kerana ianya termaktub di dalam jadual ke-9 perlembagaan, maka cabaran ini tidak boleh dimulakan dengan 4-4. Tetapi mahkamah tempoh hari membaca affidavit saya. Affidavit saya lebih kurang 38 muka surat. So daripada 38 muka surat itu, mahkamah membaca 12 perenggan yang utama. 12 perenggan yang utama mahkamah membaca. So mahkamah apabila membaca perenggan-perenggan utama dalam affidavit saya itu, mahkamah menyatakan bahawa tindakan saya ini lebih kepada kelihatan seolah-olah kelihatan, ya, mahkamah bukan kata inilah dia, no. Tapi mahkamah kata it looks like ya. Ia kelihatan seolah-olah you nak menyatakan bahawa Seksyen 17 dan Seksyen 28 ini sebagai bercanggah dengan perkara 1521A. Kan? So mahkamah kata kelihatan, bukan mahkamah putuskan, tapi mahkamah kata dia kelihatan, it looks like, it seems like. Kan? So mahkamah kata kalau itulah, kalau itulah dia niat pemohon untuk apa dalam kes ini, maka Mahkamah Persekutuan bukan tempatnya, kerana untuk menyatakan suatu undang-undang parlimen itu bertentangan dengan mana-mana peruntukan perlembagaan, maka tindakan ini harus dibuat di bawah perkara 4-1 perlembagaan di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi. So itu yang Mahkamah Persekutuan kata, kalau itulah yang you maksudkan dengan cabaran you ini, maka Federal Court is not the proper forum. Bukanlah forum untuk ni, kerana yang boleh membicarakan hal ini start di Mahkamah Tinggi. So pergilah ke Mahkamah Tinggi dan okeylah, kami pun sedang menyediakan segala-galanya yang perlu untuk kami filekan pula tindakan ni di Mahkamah Tinggi. So benda ni belum berakhir sepenuhnya. Sebelum tu tuan, so cakap-cakap daripada netizen sendiri, ramai juga yang persoalkan kenapa sekarang di kala politik negara juga boleh dikatakan kurang stabil, timbul pula satu perkara ini yang boleh dikatakan
akan mencuit hati kaum lain. Orang kata rasis lah. Bagaimana tuan melihat perkara ini? Rasis dan perlembagaan. Saya rasa benda yang berbeza kalau nak kena faham kan? Okey. Yang pertamanya timing. Timing. Suatu saman, tak kira lah apa jua saman, kalau nak difailkan di mahkamah, timing tu kena betul. Dia tak boleh tiba-tiba out from nowhere, aku nak saman lah. Tak boleh. Kan? Maksudnya timing tu kena betul. Timing ni bermaksud kita kena ada dua perkara lah untuk failkan saman ni. Yang pertama, kena ada locus standi. Okay. Locus standi ni sebab lah. Sebab untuk menyaman. You kena ada sebab undang-undang. Sebab apa you nak saman? Locus standi. Okay. Kan? So, apa... okay, yang pertama... Apa... okay, locus standi ni adalah siapa yang nak saman. Siapa yang nak saman ni? Dan kenapa you nak saman? Dia ada dua lah. Siapa yang nak saman ni? Kan? Yang kedua, kenapa you nak saman? Kan? So dua benda ni kena betul tu. Locus standi dan juga cause of action. Okay. Dua benda ni dia jalan sekali. So untuk kita ada kedua-dua ni, locus standi dan juga cause of action, siapa yang nak saman dan juga sebab untuk saman ni, dia kena selari dengan keadaan yang berlaku dekat dalam negara, peristiwa yang berlaku di ketika itu. So kalau kita tengok sekarang ini di parlimen sedang hangat dibahaskan tentang rang undang-undang perbekalan 2020. Kan, rang undang-undang perbekalan 2020 yang dibacakan oleh Menteri Pendidikan, dan di dalam itu ada portion berkaitan dengan pendidikan peruntukan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan, sekolah mubaligh, sekolah swasta persendirian dan sebagainya. Dan apabila pengumuman bajet itu selesai diumumkan oleh Menteri Pendidikan, orang start bercakap tentangnya. Dan antara yang paling hangat dibincangkan oleh masyarakat dengan bajet 2020 ni adalah tentang peruntukan untuk sekolah jenis kebangsaan yang terlalu besar diberikan. Kan? Terlalu besar pertambahan, dan dilihat seolah-olah macam diletakkan setaraf pula dengan sekolah kebangsaan. Kan? Sekolah agama dapat dan diletakkan setaraf dengan sekolah mubaligh. Dan sekolah persendirian pun dapat, sekolah swasta pun dapat. Sedangkan banyak lagi sekolah-sekolah swasta lain yang tak dapat pun. Jadi orang bercakap, boleh ke macam ni? Kenapa you dapat, I tak dapat? Kenapa you dapat sama apa formulanya macam yang I dapat? You sepatutnya tak dapat macam sama macam yang I. So itu yang orang bercakap. So the timing must be right. So the timing must be right. So, dan dalam undang-undang juga, kita ada limitation period. Ada, kalau kita nak ambil tindakan ini berdasarkan kepada semakan kehakiman, katakan. So, kalau semakan kehakiman, proses semakan kehakiman itu hendaklah dimulakan dalam tempoh 90 hari. Daripada satu decision kerajaan, apa-apa keputusan kerajaan dibuat. Kalau kita nak cabar di mahkamah tinggi menggunakan method judicial review, semakan kehakiman, ianya hendaklah dibuat dalam tempoh 90 hari. Maksud tuan ketika parlimen bersidang sebelum diputuskan undian dibuat? Iyalah, ketika keputusan itu dimuktamadkan. So kita ada masa 90 hari contohnya untuk memfailkan judicial review. Dari segi timing ni pun kena betul. Itu kalau judicial review lah yang mungkin akan jadi pilihan plan B saya mungkin. Dan ada satu lagi adalah dari segi kita memfailkan satu saman pemula. So saman pemula ni dia punya time frame dia adalah 3 tahun. Kenapa 3 tahun?
So sebab untuk saman kerajaan dia punya tempoh masa akta proceeding kerajaan section 3 akta proceeding kerajaan nak saman kerajaan mesti dalam tempoh 3 tahun. So selepas 3 tahun you dah lapse, you tak boleh ni. So saya ada timeline yang saya kena kejar kan, dan iyalah walaupun 3 tahun takkanlah saya nak tunggu lama-lama. So biarlah kita sementara benda ni tengah hangat. Kalau saham pun masa dia tengah naik tu kita masa kita saham lah. Macam itulah kan. Bila kalau artis pun bila saham tengah naik kita boleh demand harga tinggi kan. So macam itulah. So saya dari segi timing tu saya ni. So kenapa sekarang? Kerana sekarang adalah timing yang paling sesuai. Okey. Sebelum tu tuan. Tuan sendiri adalah naik presiden kepada Parti Putera Malaysia. Di manakan memang umum tahu untuk memperkasakan sekolah kebangsaan ini adalah salah satu daripada manifesto Parti Putera. Apabila tuan membawa kes ini yang juga seorang naik presiden membawa kes yang sama di mana manifesto partinya. Di situ ada berlaku sedikit rasa macam betul ke dia nak bawa ataupun partinya? Di sini macam mana? Mungkin Tuan Azam boleh jelaskan. Okey. Yang pertama, kita kena tahu bahawa Putra ni hanya wujud pada 8 hari bulan Mei 2019. So, saya hanya dirasmikan memegang jawatan sebagai Naik Presiden Putra pada 8 hari bulan Mei 2019. Okay. Iaitu lebih kurang 4-5 bulan yang lepas. 4-5 bulan. Tetapi, sebenarnya berkaitan dengan isu sekolah vernacular ni, saya dah bercakap tentangnya, saya telah menulis tentangnya, saya telah pun dijemput ke macam-macam wacana berkaitan dengannya 4-5 tahun lepas lagi. So ini bukan something new. Bukan something new dan bukan juga sebab Putra. No, Putra ni hanya jawatan politik saya 4 bulan yang lepas. Okay. Tapi perkara berkaitan dengan isu-isu perlembagaan ini dah memang menjadi makanan saya sejak 4-5 tahun yang lepas. So di Facebook saya sendiri saya telah pun bercakap tentang isu-isu perlembagaan ini, bukan semata-mata isu sekolah vernacular. Saya bercakap tentang perkara 153 perlembagaan, saya bercakap tentang isu kontrak sosial kewarganegaraan, saya bercakap tentang perkara 3 Islam agama persekutuan, saya mengulas macam-macam isu berkaitan dengan perlembagaan. Dan setiap hari di page Facebook saya, saya mendapat kawan-kawan baru, likers-likers baru sehingga ke hari ini saya ada hampir 60,000 follower. 60,000 follower dan posting saya kalau tajuk yang panas lah sekat 200,000-300,000 viewer tu biasa. Biasa. Setakat 5,000 share tu biasa. Aduh, dah kan? Tengok ni siapa punya viewer berapa. Tak apa, tak apa. So ini pertamanya you jangan nak discredit, ya. Saya minta orang jangan nak discredit ataupun melemahkan tindakan ini dengan mengaitkannya dengan Putra. No. Putra tak ada kena mengena dengan hal ini. Untuk pengetahuan Presiden Putra pun saya hanya maklumkan berkaitan dengan saya nak file saman ini. Lebih masa tu saya dalam perjalanan ke Mahkamah Persekutuan. Masa tu baru saya telefon Datuk Ibrahim Ali, Datuk saya nak on the way ke mahkamah ni file saman. Dia tu, saman apa? Ni saman sekolah vernacular. Okey, nanti update. So Presiden Putra pun saya hanya call masa saya dalam perjalanan ke Mahkamah Persekutuan. So dia pun tak tahu menahu. So memang benda ni saya dah plan lama. Saya dah plan lama dan sebenarnya 3 tahun lepas saya dah siap nak saman sekolah vernacular ni 3 tahun lepas. Sebab ada masa tu ada seoranglah klien saya yang datang, anak dia ada sedikit masalah lah dengan sekolah jenis kebangsaan Cina ni di satu tempat di Perak. Dan
daripada apa masalah dia tu, saya melihat oh ni ada satu isu yang baik ni, kita boleh cabar di mahkamah. Saya dah siap, ready dah semua, tapi at the end of the day benda tu tak boleh diteruskan kerana dia budak dan yang nak saman tu mestilah atas nama ibu atau bapanya. So apa, bapanya nak saman, masalahnya ibu dia seorang kakitangan awam. Seorang kakitangan kerajaan. So bapaknya dah setuju nak saman, bapaknya bukan kakitangan awam, tapi maknya pula yang kata risau kalau kang di saman kerajaan ni kang dia kena dapat surat tunjuk sebab ke apa ke. So dia back off. So alamak. So 3 tahun lepas lagi saya dah ready. I can show you all the proof. Kan, kalau nak tengok semua dah ready. Orangnya pun masih ada sekarang ini kan dalam list friend saya. So this is nothing new. Ini bukan baru. Okey, dan tak ada kena mengena dengan parti Putra. Okey, tuan setuju tak dengan saya? Walaupun kita apa, bangsa Melayu, kita dah biasa dengan bergaul dengan bangsa lain juga. Kan Malaysia kan jiran kita, Chinese, cikgu kita Indian. Jadi saya rasa mungkin juga, pada ini pendapat saya lah. Kalau di Terengganu kami bersekolah kebangsaan, kan? So antara kami tak ada beza. Tapi bila di sini dengan wujudnya kata elemen nak sekolah vernakula, nak sekolah apa masing-masing. So pada kami agak dari segi ketegangan itu mula. Dah kata macam kata tembakan tu dah bom dah meletus lah. Macam mana pandangan tu? Mungkin ada history di sebalik cerita-cerita kecil dulu kan? Kalau isteri saya sekolah sekolah kebangsaan. Dan saya ada kawan-kawan Cina India yang memang masa kecil my best friend sebenarnya adalah seorang Bengali, seorang Sikh. So memang saya di rumah dia lepas habis sekolah je saya duduk dekat rumah dia buat homework, kemudian petang kami main bola sama-sama. Saya pergi sekolah pagi-pagi dengan jiran depan rumah saya. Bapak dia jual mi petang-petang, kami pagi-pagi kayuh basikal sama-sama pergi ke sekolah, dan relation kami baik sampai ke hari ini. Baik sampai ke hari ini kami dalam bila Deepavali, bila kami saling ucap mengucapkan, kami buat reunion jumpa. Tapi yalah, mereka tanyalah juga kan, kenapa saya buat macam ni, kan you dah tak suka dekat kami ke, tak nak kan. Cakap no, kita kawan bukannya sebab, kita kawan sebab kita membesar bersama. So ini bukan isu perkauman pun. In fact I sendiri pun, kalau you respect I, isunya sekarang ni hormat, hormat menghormati. Okay. Kalau hanya ada hormat tetapi tidak ada menghormati, maka mana boleh sebelah tangan ditepuk tak berbunyi. So dia mesti kena dua-dua tangan. So I hormat you, you hormat I in return, kan? Tapi kalau I je hormat you, you tak pernah pun hormat I, maka I, benda tu, penghormatan itu tidak akan lama. Tak rasa selesa. Ya, kan? kita akan rasa I, kenapa asyik aku je yang kena hormat dia? Kenapa dia boleh buat macam-macam, dia persoalkan itu ini, aku pula yang apa, terpaksa berkorban itu ini untuk. Jadi ini, this is normal human relation. Yeah, back to basic. This is not racist. This is human relation. So bila keadaan itu berlaku, dipendam, diperam daripada tahun ke tahun, daripada generasi ke generasi, zaman ke zaman, maka inilah kemuncaknya, kan? So apa yang dosa yang dibuat oleh negara kita 20-30 tahun dulu, maka inilah kemuncaknya. Kalau you nak tengok, kan, apa kesan daripada kesilapan yang you buat. Dia, contohlah saya bagi analogi, saya tak adalah tegar sangat main golf. Tapi saya adalah pernah main golf. Jadi
cikgu saya, kawan saya yang main golf dengan saya, dia bagi tahu, yalah kadang-kadang kita pukul bola ni, kita nak pukul straight. Tapi kadang-kadang bola tu dia tak pergi straight, dia pergi ke kanan lah, ke kiri lah, masuk hutan, masuk dalam apa kolam. Padahal kita target straight. Rupanya kadang-kadang, oh salah berdiri, oh kita salah letak dia punya kayu ti tu, sengit okay. sikit. So dia punya salah dia, daripada permulaan dia, mungkin dari segi trajectory dia, trajectory dia mungkin sikit aja silap dia. Silap sudut dia mungkin 0.0001 persen je dia punya silap dia, condong dia tersilap sikit aja. Dan bila you pukul pun mungkin tersengit sikit aja. Tapi sebab padang golf ni dia punya jarak dia 300 meter lah kan. So daripada yang sikit tu dia bercambah jadi besar lah. Jadi tersasar lah. So kesilapan ini mungkin berlaku 60 tahun dulu. 60 tahun dulu apabila merdeka, apabila ada, memang saya tak nafikan. Ada sudut yang, ada hujah-hujah yang kata, kenapa you nak kacau sekolah jenis kebangsaan ini? Kami dah ada di sini sejak merdeka lagi. Kan? In fact, Siti Kasim pun tulis begitu di dalam Twitter dia. Kenapa nak kacau sekolah vernacular ni? Sekolah vernacular dah ada di sini sejak sebelum merdeka lagi. Tahun 50-an dah ada, tahun 40-an dah ada kan. Kenapa nak ganggu sekolah vernacular? Sebenarnya isu okay. dia jawapannya seketika nanti. Kita okay. berehat dulu. Dulu, kita jumpa seketika nanti. Okey, baik. Bertemu kembali, dan jika sebelum kita berehat tadi kita membincangkan mengenai yang kata wujudnya sentimen rasis lah tuan eh, tapi itu akan dikupas seketika nantilah. Kita nak berbalik kepada soal perundangan ni. Di mana, di sudut mana yang mengatakan mungkin saya dan ada di luar, penonton di luar sana yang kurang jelas mengenai sekolah vernakula ini menyalahi perlembagaan. Mungkin tuan boleh jelaskan. Baiklah. Semuanya adalah bertitik tolak daripada keputusan Mahkamah Persekutuan pada tahun 1985 dalam kes Universiti Merdeka. Baiklah, saya nak cerita sikit apa yang berlaku pada dalam kes Universiti Merdeka ini. Universiti Merdeka ini keputusan Mahkamah lah. Keputusan Mahkamah menyatakan bahawa Universiti Merdeka tidak boleh dijadikan IPTA, tidak boleh didaftarkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti kerana you sebagai sebuah institusi pendidikan awam, iaitu menerima dana daripada kerajaan, dibina di bawah Akta Kerajaan, you tidak boleh menggunakan bahasa pengantar utama selain daripada bahasa kebangsaan. So jelas, sebagai sebuah agensi kerajaan, sebagai sebuah badan awam yang ditubuhkan di bawah akta, wajib bahasa pengantar utama bahasa kebangsaan. Betul. So itu adalah keputusan tertinggi Mahkamah Persekutuan tahun 85. So yalah, itu universiti, ini sekolah. So kita bukan compare itu, tapi kita compare prinsip yang digunakan oleh mahkamah pada ketika itu. So kalau universiti awam tak boleh, maka sekolah pun tak boleh. Itu argument kami lah. Apa je agensi kerajaan, tak kira lah agensi apa pun, kalau you adalah agensi kerajaan, maka wajib menggunakan bahasa Melayu. Kerana ini juga selain daripada perkara 1521A perlembagaan, ini juga termaktub di dalam Seksyen 4 Akta Bahasa Kebangsaan, yang juga menyatakan bahawa wajib agensi kerajaan, badan pihak berkuasa awam, wajib guna bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
So sekolah vernacular ini yang kita semua tahu, mereka bahasa pengantar utama mereka di sekolah bukannya bahasa kebangsaan. Yalah, mestilah bahasa sekolah Cina, Mandarin. Dan inilah yang kami katakan bahawa yang pertama, dianya adalah tidak selaras dengan keputusan Universiti Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, dianya adalah bertentangan dengan perkara 1521A Perlembagaan. Ketiga, dianya adalah bertentangan dengan Seksyen 3 Akta Bahasa Kebangsaan. So, tapi benda ni, mahkamah, sistem undang-undang kita, you benda tu, no matter how true it is, selagi mahkamah tak cakap, you tak ada kuasa untuk cakap, dia pun batal. Okay. So, apa keputusan yang berlaku dalam Universiti Merdeka 1985, konsekuens berikutan daripada itu, tak siapa pun mencabar berkaitan dengan sekolah vernacular. Tak siapa pun. Ya, yeah. Daripada dulu tuan. Yeah. Saya itu pun, tapi to be fair, tahun 1985, saya baru darjah 2. So, takkanlah saya pula darjah 2 nak ni kan. Jadi, jadi apa, you have to be fair with me also kan. So, apa, tapi itulah, sejak daripada 85 sehingga sebelum 4 November, tak ada siapa mencabar. Tapi orang bercakap tentang sekolah vernacular ni sah ke tak sah. You boleh dapat peruntukan kerajaan. Benda ni dipertuturkan, diperdebatkan di banyak forum, banyak medium. Tapi semua ni tak ada keputusan lah. Tak ada satu nota. Tak ada satu kata putus, kan? So, siapa yang boleh membuat kata putusnya? Sama ada sekolah vernacular pun sama kedudukannya macam keputusan Universiti Merdeka, maka tidak lain tak bukan mahkamah lah. Mahkamah nanti akan mentafsirkan kalau Universiti Merdeka tak boleh, sekolah vernacular boleh ke tak boleh. Ini adalah keputusan mahkamah nantilah. Kami akan berhujahkan, oh kalau tu tak boleh, you pun tak boleh lah, sebab as a public authority, main medium of instruction kan. So kami ini bukan isu apa, ini bukan isu perkauman, bukan di driven, bukan didorong oleh cemburu dengan sekolah vernacular, tidak. Ini adalah purely legal, purely undang-undang. In fact, di Mahkamah Persekutuan tempoh hari sebelum sesi mahkamah bermula, saya berbual di luar mahkamah dengan apa, Setiausaha Agong MCA Chong Vun Sin Vun dan P. Kamalan Nadin, bekas kedua-duanya bekas Timbalan Menteri Pendidikan zaman kerajaan Barisan Nasional dulu. So apa, kebetulan Chong Vun Sin adalah alumni UKM sama seperti saya. So so saya jadikan itu sebagai pemecah ais perbualan kami, UKM. So okay, so dan dalam perbualan itu dia bertanyalah sebagai, yalah saya fahamlah, dia bertanya bila kami dah agak mesra, oh you pun UKM juga, I pun UKM, cerita sikit pasal kenangan di UKM dulu. So lepas tu, so dalam kes ni macam mana you punya angle sebenarnya kan? You follow Universiti Merdeka ke macam mana? Dia tanya saya. So sebab dia dah tanya, saya pun jawab lah, ya. Adakah dia setuju dengan? Tak adalah, dia tak adalah kata setuju ke tidak. Tapi dia hanya memancing saya. So saya pun apa, melayan dia punya soalan itu dengan menjawab, memang ini bukan hal resis, ini bukan hal perkauman, ini tak ada kena-mengena dengan dendam perkauman antara kaum, tidak. Ini adalah semata-mata undang-undang. Semata-mata prinsip undang-undang, sama ada sekolah vernacular ini sah atau tidak sah di sisi perlembagaan. Kalau sah, sahlah. Semua orang perlu berhenti bercakap berkaitan dengan keabsahan sekolah vernacular ini selepas ini. Kalau mahkamah memutuskannya sebagai sah, saya sendiri pun kena diamlah, tarik kira stop lah kan. Tapi kalau mahkamah memutuskan sebaliknya, maka banyak benda yang perlu diperbaiki.
Okey, selepas daripada daripada Mahkamah Persekutuan kan, notis usul memfahamkan sama berkenaan, and then hakim memutuskan supaya dibawa ke Mahkamah Tinggi. Mungkin tuan boleh bukan nak kata jelaskan apa tindakan seterusnya, bayangan tindakan seterusnya daripada pihak tuan sendiri. Okey, so, tadi sebenarnya bukan hakim mengarahkan dia dibawa ke Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Persekutuan tidak mengarahkan. Okey. Ni yang saya nak jelaskan lagi. Hakim Mahkamah Persekutuan hanya menyatakan bahawa cabaran sebegini, kan, cabaran sebegini kelihatan, itu yang saya kata tadi, kelihatan seolah-olah you nak kata Seksyen 17 dan Seksyen 28 ni bertentangan dengan perkara 152 perlembagaan. So, kalau itulah maksud you, maka ini bukan under 4-4, ini under 4-1. So kalau 4-1, tempatnya adalah di Mahkamah Tinggi, bukan di sini. So itu jadi bukanlah hakim kata, oh, you kena filekan di, tak, bukan. Hakim tidak mengarahkan ataupun memutuskan untuk kami pergi ke mana-mana buat apa-apa, tak. Mahkamah hanya kata itu sahaja. So what is next? Maka kami akan pergi ke Mahkamah Tinggi pula. Dan memang saya tadi sebelum saya datang kemari pun, saya dah finalisekan beberapa isu dalam kertas saman. Saya tak nak cakap sebab saman ni ada 3 jenis. So saya tak nak cakap lah apa dia, saya guna jenis pertama ke, jenis kedua ke, jenis ketiga. So saya gunakan istilah kertas saman. So dalam kertas saman yang dah saya finalisekan sebelum saya ke sini tadi, kita dah ready. Hanya ada beberapa perkara lagi sebab kita sedang menunggu sebenarnya juga alasan perhakiman daripada Mahkamah Persekutuan. Sekarang ini yang kami ada hanya recording. Recording daripada perhakiman lisan hakim. So daripada recording itu kita dengar balik dan kita tulis balik apa poin-poin dia. So itu pun mungkin ada yang tak tepat, dan kita dan alasan perhakiman mahkamah dah keluar dah pun. So kita dalam proses mengambilnya dan nak buat sedikit comparison, perbandingan dengan nota yang kita buat. So situ kita ada nak selaraskan sikit dengan kertas saman yang telah disediakan. So bagi saya masa mungkin 2-3 hari lagi. Maka kalau 2-3 hari, insyaAllah minggu depan lah kita akan berpencak pula di Mahkamah Tinggi. Saya melihat tuan begitu kata konsisten dengan semangat kan, untuk memperjuangkan sekolah warna kula ini, di mana apabila dibawa ke court memerlukan kos yang tinggi. Dan saya dipahamkan tuan bergerak sendiri. So bagaimana tuan, kalau ada yang menyokong tindakan yang sama, bersetuju dengan tuan, mereka ini membantu, bagaimana? Okey, saya bukan penyokong Liverpool, tapi saya tidak bergerak sendirian. I never walk alone. So saya hanya dilihat di depan. Jadi sebenarnya ramai yang di belakang ni yang sebahagiannya orang pun dah tengok siapa peguam-peguam yang telah berada di dalam tim saya. Kalau dulu mungkin peguam yang saya ada hanya sekitar 4-5 orang sahaja. Tapi sekarang ini saya dah ada hampir 15 orang peguam. Secara sukarela. Dan peguam-peguam ni bukan peguam yang biasa-biasa. Peguam-peguam kanan. Peguam-peguam kanan nama-nama besar seperti Hanif Katri, Datuk Zainur Rijal, Datuk Seri Zulkifli Nordin, ramai lagi lah yang telah hadir bersama-sama di mahkamah tempoh hari, bersama-sama kan? Nak kata sealiran pun ialah kadang-kadang orang melihat kami mungkin berbeza, dan memang kami berbeza dari segi pemahaman politik.
kami berbeza. Dari segi angle undang-undang pun berbeza-beza, sebab ketika proses perbincangan, in fact masa hari keputusan hari itu pun, keputusan habis diumumkan kira-kira pukul 11 pagi. Lepas pada tu sidang media dan sebagainya, kami pergi minum dekat luar mahkamah. Perbincangan kami di luar mahkamah tu habis hampir jam 2:30 petang. Oh, lama. Ha. Jadi ramai peguam, memang lagi banyak angle, dan angle itu bukannya angle sama, dan antara angle tu kami pun bercanggah antara satu sama lain, kan? So kami pun devil advocate si sada. So tapi one thing in common. Ada one thing in common daripada kepelbagaian latar belakang, views, apa sudut pandang, kami ada satu persetujuan, iaitu perlembagaan harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan. Keluhuran perlembagaan perlulah dipatuhi oleh semua pihak. So, berdasarkan kepada premis itu, kami melupakan perbezaan politik kami. Kami melupakan perbezaan seniority kami. Kami melupakan perbezaan ialah sebab kita pun ada dalam kes-kes lain, kami berlawan dengan mereka pula dalam kes lain. So, kita lupakan apa yang pernah berlaku antara kita dahulu. So, kita fokus. So, soalan tadi, memang saya fokus. Saya seorang yang fokus. Saya saya sebab antara filem watak kegemaran saya adalah Robin Hood. So bila Robin Hood tu dia nak memanah seseorang atau sesuatu, dia perlu fokus. Seperti saya pun, saya memang fokus. Saya tahu apa sasaran saya. So orang mungkin tengok sudut lain, tapi orang tak tahu saya sebenarnya sedang menyasarkan apa, kan? So saya pun tak nak bagi tahulah, biarlah ia jadi rahsia saya, kan? Orang ingat saya nak lawan sekolah apa berkaitan dengan sekolah vernacular ini, semata-mata nak tutup sekolah vernacular. No, mungkin itu hanya sebahagian daripada apa yang saya nak lakukan, tapi itu bukan destinasi terakhir saya, mungkin, kan? So sebenarnya perjalanan ini masih jauh, dan ini baru permulaan. Itu yang saya katakan, ini baru permulaan, kerana banyak lagi isu-isu undang-undang yang perlu dibawa ke mahkamah, yang sebelum ini tidak ada siapa yang berani membawa isu ini di mahkamah. Tak ada lawyer. Tak ada lawyer yang berani membawa isu ini ke mahkamah, kan? Ataupun tidak ada pihak yang berani untuk membawa isu ini ke mahkamah kerana yuran guaman yang terlalu tinggi dia nak kena tanggung, kan? So macam saya tidak bersorangan, alhamdulillah. Sejak saya memfailkan tindakan saman ini, saya ada membuka tabung perjuangan, yang saya menerima sokongan daripada ramai orang yang saya tak kenal. Memang saya tak kenal lah. Semalam contohnya ada seorang makcik daripada Kuala Krai telefon saya, sebab nombor telefon saya pun di memang viral. So dia bagi tahu dia tak reti nak bank in ni. Dia tanya saya, boleh tak makcik nak bagi wang pos, kan? Minta alamat. Dia minta alamat saya. Okay. Boleh tak mokcik suruh anak mokcik kirim wang pos? Mokcik tak boleh bagi bui banyak. Mokcik boleh bui 50 riyal, dia kata. Kan? Jadi saya saya sebak, kan, dengan perbualan itu semalam. Dan yalah, saya bagilah alamat saya untuk dia postkan. So they come from everywhere, kan? Alhamdulillah. So ini adalah amanah, kan? Ini adalah amanah yang pertama, harapan. Isu ni bukan isu personal saya dengan sekolah vernacular. Ini bukan isu personal saya. Ini adalah isu nasional yang saya hanya menjadi alat. Saya hanya
memperalatkan diri saya untuk membawa satu isu nasional kan, berkaitan dengan sekolah vernacular ini. So apa itu yang pertama, harapan orang. Kedua, doa mereka hari-hari mendoakan. Macam baru-baru ni saya menerima ugutan bunuh di Facebook kerana membawa isu inilah. Yalah, saya dah lah buat laporan polis. Dan yalah, orang mendoakan, jaga keselamatan diri, pergi mana-mana pastikan ada teman, ada apa, ambil bodyguard ke apa kan. So jaga keluarga semua. So doa. Dan yang ketiga adalah sumbangan wang ringgit. Orang memberi RM2. Ada seorang dalam online banking saya cek, dia bagi RM2 aja. Dia kata, "Bos, saya dah 3 bulan tak kerja." Dia kata, 3 bulan kena berhenti kerja. Dia tulis dekat dalam tu kan. 3 bulan tak kerja. Ini je. Dia kata, RM2 dia bank in. Online transfer. So okay, yang macam-macam jumlah lah. So Tuan, dari segi mungkin keluar sikit daripada topik perundangan, sebagaimana Singapura, mereka mempraktikkan ataupun 100% sekolah sealiran. Tengok bagaimana jauhnya Malaysia dengan Singapura dari segi pembangunannya. Jika andai kata Malaysia dengan satu aliran ataupun sekolah satu wawasan, sekolah masing-masing tapi dalam satu kawasan bermain sama-sama, mungkinkah perbezaan dari segi sekarang ni tengah panas kan, rasa macam nak marah, baca sikit nak marah, timpunya dari segi tak puas hati si A, tak puas hati si B, akan sedikit berkurangan dengan perjuangan Tuan? Macam mana Tuan melihat? Baiklah, kalau kita lihat Tuan Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri keempat, beliau cuba memperkenalkan sekolah wawasan. Tujuan dia untuk bukan untuk menutup sekolah vernacular, tapi untuk hanya meletakkan ketiga-tiga sekolah yang berbeza ini dalam satu kawasan dan berkongsi fasiliti kemudahan yang sama. Betul. Itu pun gagal. Itu pun gagal. Kedua, Tuan Mahathir juga pernah memperkenalkan PPSMI, belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Ini pun gagal kan, dan tak dapat nak dilaksanakan kerana bantahan, oh ini bahasa Inggeris, apa mereka nak bahasa mereka juga digunakan untuk pembelajaran. Jadi apa yang saya lihat, saya lihat cara politik gagal. Kalau kita melihat ini, sebab kita nampak ini adalah masalahnya adalah perpaduan nasional pada masa akan datang. Kita dah melihat 60 tahun kemerdekaan kita, rakyat kita sendiri tidak boleh berbahasa kebangsaan. 60 tahun kita merdeka, rakyat kita sendiri pun tidak boleh nak duduk bersama, bercakap satu bahasa yang sama, tidak boleh nak bersatu padu. Ini adalah masalah. Dan masalah ini jangan kita nafikan. Tapi adakah kita dah 60 tahun, kita dah nampak masalah ini. Kita nak negara ini mungkin akan boleh pergi lagi 100 tahun, katakanlah. So 60 tahun yang pertama ni kita dah nampak masalah ini, untuk 100 tahun ke hadapan, adakah kita nak membawa lagi masalah ini kedepan, untuk ke depan? Jadi sesuatu kena dilakukan. So cara politik saya lihat gagal, kerana kita melihat politik di negara kita ni nak tak nak adalah politik kompromi antara kaum, antara tiga kaum yang utama. Antara kompromi yang besar adalah bahasa, budaya, sekolah. So kalau you nak sokongan daripada I dan komuniti I, you kena terima package ini kan. Tapi dengan package yang diterima itu, inilah dia masalahnya. Perpaduan itu tidak ada. So cara politik selama 60 tahun ini gagal. So cara apa lagi yang ada? Cara yang ada adalah cara undang-undang. Okey Tuan, mungkin kita boleh bersihkan sedikit berita-berita yang
kurang pasti ini. Hmm. Contohnya apabila kata dicabar di mahkamah, orang akan berbalik kepada adakah apabila kerajaan setuju ataupun tidak setuju akan mempengaruhi keputusan mahkamah. Di situ macam mana tuan sebagai seorang pengamal undang-undang melihat betul ataupun tidak, kalaulah kerajaan kata no, tidak, saya tak setuju, akan mempengaruhi mentaliti seorang hakim? Okey, yang pertamanya kita ada dua konsep, sub judice, dan yang keduanya contempt of court. So sub judice ni adalah apabila suatu kes difailkan di mahkamah, you kat luar, you mendahului mahkamah ke apa, so apa yang you cakap tu adalah sub judice, kan? Dan sub judice ini boleh membawa kepada contempt of court, menghina mahkamah. So kalaulah misal kata selepas saya failkan saman ini minggu depan, alamak tersasul pula minggu depan. Kalaulah saya failkan saman ini minggu depan dan ada mana-mana pihak yang berani untuk mengulas berkaitan dengan isu ini, maka saya akan failkan tindakan contempt of court kepada mereka. So silakanlah kalau mereka nak memberi apa-apa pendapat. Saya dengar sikit aja, saya tahu sedikit, tentera saya berada di seluruh negara. Tentera rasmi, tentera tak rasmi berada di seluruh negara. Saya dapat je info siapa-siapa bercakap tentang isu ini di bawah pokok, di kedai mamak, di mana-mana yang mereka tu orang berpengaruh yang boleh ni kan. Maka saya dapat je info itu, dalam masa 24 jam saya akan failkan tindakan menghina mahkamah. So itu yang pertama lah, kan. Dan saya pun semalam Tun Mahathir dah keluarkan kenyataan dalam kes Datuk Seri Najib. Beliau tak pernah mencampuri urusan mahkamah. Okay. Jadi Perdana Menteri pun dah cakap macam tu. So kita hormatlah Perdana Menteri kita punya kenyataan rasmi itu. So memang Perdana Menteri kita tidak mencampuri urusan mahkamah. Tetapi yang saya katakan, kalaulah saya dapat tahu ada sebarang elemen lain yang cuba nak mempengaruhi keputusan mahkamah ini, maka saya akan ambil tindakan-tindakan susulan yang dalam bidang kuasa saya lah untuk menghentikannya. Mahkamah kita perlu bebas untuk membuat keputusan. Tapi proses mahkamah ni dia ada banyak tingkat. Dekat mahkamah tinggi mungkin kalah, kemudian you rayulah ke mahkamah rayuan, you mungkin menang mungkin kalah. So kalau tak puas hati juga, tinggi lagi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Pergi balik ke Mahkamah Persekutuan. So, proses tu ada tiga layer, kan? So, menang atau kalah yang final punya adalah di Mahkamah Persekutuan nanti. Okay. Satu berita ataupun kebanyakan media yang saya tengoklah di media perdana dan juga media sosial, mereka meletakkan gambar tuan bersama dengan orang kata pemimpin politik. Dan tidak pula digambarkan tuan bersama dengan peguam kata 15 orang tadi. Ibaratnya dah kata ia menuduh ada elemen politik, resis lah apa. Di situ mulanya timbul. Sedangkan dia tu tak sebegitu. Mungkin saya bagi ruang pada tuan untuk menjelaskan kepada penonton kita. Sejak dulu lagi, surat khabar media lah. Surat khabar dan media TV ke. In fact, rancangan kita sekarang ni. Dia adalah satu alat propaganda. Alat propaganda. So, alat propaganda ni, dia ada yang bebas, ada yang berpihak, ada yang kejap di sini, kejap di sini. So bergantung pada media tu lah. So, sebagai alat propaganda, kalau kita lihat di semua surat khabar China, semuanya letak gambar saya dengan Presiden Putra Dato' Ibrahim Ali. Dua ni. Mereka melihat dan mereka melabelkan kembarnya saya dengan Ibrahim Ali ni. Ni adalah tindakan perkauman, ni Cina, ni Melayu nak tutup sekolah Cina. Itu yang yalah, saya hantar pada kawan-kawan yang apa pandai bahasa Cina. Begitu juga di laman sosial, orang-orang Cina mengulas ini tindakan perkauman dan sebagainya. Sebenarnya at the first place, Nick, saya
Seperti yang saya kata tadi, ini adalah semata-mata isu undang-undang. Ini bukan isu perkauman. Sejujurnya, saya dah berjumpa dengan 2-3 orang peguam bukan Melayu, Cina dan India, untuk jemput mereka masuk dalam tim kami. Tetapi at the end of the day, mereka kata minta maaf, mereka mungkin sokong apa benda yang saya buat, mereka bolehlah bagi pandangan sikit, tetapi untuk dilihat bersama-sama dengan tim kami, mereka tak nak. Mereka tak nak. So kami ada bukti, kami dah jemput mereka untuk bersama, tapi mereka enggan atas alasan-alasan tersendirilah yang kami pun tak boleh nak paksa. Jadi benda yang asalnya bukan perkauman, tetapi telah dilihat sekarang ni perkauman lah. Peguam Melayu berlawan dengan peguam Cina dan India di mahkamah tentang isu sekolah vernacular. Pada saya, okeylah, kalau itulah takdirnya, jom kita sama-sama resis. Apa masalahnya menjadi resis? Tidak ada masalah menjadi resis. Orang Melayu resis, orang Cina resis, orang India resis. Tidak mengapa menjadi resis. Kita semua sayang bangsa kita. Kita semua sayang bahasa kita. Kita sayang budaya kita. So, resislah itu. Tetapi apa limitasinya? Apa sempadannya? Sempadannya pastilah perlembagaan dan undang-undang. Itu yang saya terapkan konsep resis berperlembagaan. Sesiapa pun nak resis di Malaysia, silakan. Tetapi pastikan resis kamu resis berperlembagaan. Iaitu resis mengikut apa had-had yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Jadi kalau kita lihat pun perlembagaan kita dah ada divider, dah ada partition yang cukup cantik antara kaum dalam negara kita. Apabila bercakap tentang Islam contohnya dalam perlembagaan kita, dia juga bercakap agama-agama lain boleh diamalkan tapi dalam aman dan damai. Islam adalah agama persekutuan. Dari segi bahasa, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Tetapi kaum-kaum lain boleh diajar dan belajar, tak ada masalah. Kecuali untuk maksud rasmi je tak boleh. Kemudian, hak keistimewaan orang Melayu, perkara 153. Orang Melayu ada hak istimewa dari segi-segi ini. Tetapi pada masa yang sama, kepentingan sah kaum-kaum lain juga terjaga. Jadi, pada saya cukup harmoni dah, cukup resis dah perlembagaan kita tu, tapi dia ada limitasinya. So, I jaga hak I yang dah ditetapkan undang-undang. So, I respect your right. You pun should respect my right. You maintain your right. So, apa masalahnya? Kita dah boleh harmoni. Tapi masalahnya, apabila kita dah semakin ramai, kita dah semakin pandai, kita dah semakin bebas bersuara, kita angle pemikiran dah bercampur baur dengan bercampur aduk dengan pemikiran barat, pemikiran literal, pemikiran bawah tanah, pemikiran anarkis, pemikiran komunism. So, benda-benda inilah yang menjahannamkan kita. Kan? So, yes, let be it. Racist. Apa masalahnya? Kan? Tapi let's come to court. Dengan ada imitasi. Ya, racist berperlembagaan. Hashtag racist berperlembagaan. Okey, terima kasih Ridwan Azam. Kerana sudi bersama saya di The Malay Post. Dan saya mewakili pihak penerbit dan juga warga kerja The Malay Post ini mengucapkan terima kasih kepada penonton ya, yang dah bertambah tuan ya, daripada hari ke hari katanya yang menonton The Malay Post. Jangan lupa subscribe The Malay Post TV. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum.